kasih, sampai jumpa lagi. Saya sekarang di Kota Pekalongan. Ini saya sedang ngevlog. Nah, mau sarapan pagi di daerah Kota Pekalongan. Itu Jalan Blimbing. Ini ada pabrik tua, belok kiri dari blok loji. Nah, blok loji. Terus belok kanan kemari Jalan Blimbing samping gereja Katolik ya. Masuk lurus kurang lebih 150 meter. Di sini nyata ada satu warung makan Nyatami yang cukup lumayan. Saya udah pernah berapa kali coba sini. Nah, ini kebetulan kelihatannya masih ada pesanan nih. Nih, jika Anda yang mampir, turun saja di KM 341, guys. Langsung turun, nanti buka Google Map, Anda akan ketemu di Jalan Rambutan ya. Warung makan sih sederhana, tapi rasanya maknyus, guys. Kalau nggak enak, gue bayarin. Nih, gue kasih lihat menu ini ya. Nih, kebetulan lagi sibuk nih. Nah, lagi ada pesanan. Pesanannya berapa kotak? 100. Namanya siapa? Eka. Nah, ini dengan Bro Eka ya. Bro Eka, ini kelihatannya masih ada hubungan keluarga ya. Ini yang taminya sedang sibuk. Nah, ini masakan-masakannya saya kasih tahu ya. Nanti kawan-kawan YouTuber lainnya boleh ikutin ya. Terutama Oke Bang. Nanti kalau ente mampir sini, mampir aja Oke Bang. Saya tunggu ya. Ini makanannya lihat nih. Enak tuh ikan, ada dadar, nih opor, ya kan? Ini capcay tuh, ya kan? Ada rendang, ya. Lu mau cari apa aja ada sini lah. Warteg sana di Jakarta kalah, guys. Rasanya kalah, bukan lengkapnya. Nah ini enak nih, ayam nih isinya nih ya, guys. Tuh ada ikan panggang. Ciri khas ini adalah menggono dan ikan panggang, guys. Nah lu cobain pasti ketagihan di Jakarta ya, di dekat selatannya. Gua kasih coba orang-orang, semua ketagihan, guys. See you to the next video. Jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. God bless you.